Abang L girang naik stroller ratusan juta keliling komplek. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Abang L kini makin hari semakin pintar saja. Terlihat Lesti dan Bilar mengajak putra kesayangannya jalan-jalan berkeliling komplek untuk menghirup udara segar. Mengetahui sibuknya pekerjaan yang dijalani oleh Lesti dan Bilar, mereka tetap meluangkan waktu khusus untuk Abang L. Tak tidur seperti biasanya, Abang L akhirnya melek juga saat dinaikkan stroller. Terlihat jelas begitu lucu dan menggemaskan sekali Abang L ini saat diajak jalan-jalan Papa Bunda naik stroller. Diketahui, stroller yang telah dinaiki Abang L ini bernilai fantastis dan mempunyai merek brand terkenal. Stroller tersebut seharga kurang lebih 100 juta dengan merek branded Christian Dior yang diketahui adalah brand mahal dan terkenal saat ini. Memang tak diragukan lagi, apapun yang dipakai atau digunakan Abang L ini selalu bernilai fantastis. Lesti pun juga membenarkan hal itu, bahwa Lesti saat ini sedang merasakan kebahagiaan dengan hadirnya putra pertamanya Abang L ini. Maka dari itu, Lesti saat ini lagi senang-senangnya mendandani atau memakaikan Abang L dengan barang-barang mahal tersebut. Pundi-pundi keuangan Lesti Kejora dan Rizky Billar kini semakin besar semenjak lahirnya Abang L. Rezeki juga selalu berdatangan untuk Abang L. Maka wajar saja jika Lesti dan Billar ingin memberikan yang terbaik dan spesial untuk buah hati tercintanya. Abang L pun juga terlihat semakin tampan, lucu dan menggemaskan ketika menggunakan barang-barang mewah tersebut. Pemirsa Leslar Lovers, semoga rezeki Lesti Billar dan Abang L juga menular pada kita semua ya. Aminkan di kolom komentar jika kalian setuju. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya.